Oke, jadi di sini kita ada satu unit motor apa Honda Verja. Jadi permasalahannya ini ketika masuk gigi satu seperti ini, dia enak aja, tetapi ketika dia sudah masuk dua, dia tidak balik sepertinya. Ini tidak balik untuk apanya, untuk operannya. Seakan-akan di sini tertahan. Nah, ini boleh kita lihat. Ini akan nggak balik dia. Tapi kalau dia masuk ke depan, dia langsung balik. Nah, seperti ini dia. Ini ya. Dia kalau masuk ke belakang, dia langsung tertahan. Jadi seperti ini. Yang artinya 2, 3, 4, 5, dia tetap saja tertahan ke belakang. Jadi seperti itu ya. Makanya untuk ini ketika motor dibawa dalam keadaan jalan, artinya tidak enak dipakai jalan, karena untuk ketika kita melakukan proses penambahan gigi, motornya ataupun giginya tertahan seperti ini. Jadi yang artinya kita agak kendala bawanya. Oke. Jadi apa saja permasalahan daripada motor Honda Verja ataupun Mega Pro sejenisnya yang sudah menggunakan motor injeksi? Ini sangat rentan ya pada motor-motor Honda injeksi. Oke, jadi akan kita cek dulu apa saja permasalahannya. Dan sebelum kami lanjutkan video kami, tetap kami katakan, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan tetap aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video yang terbaru dari bengkel kami. Oke. Oke, jadi untuk langkah pertamanya akan kita buka dulu bagian koper bak koplingnya. Baru nanti akan kita cek apa saja kira-kira permasalahan daripada Honda Verja ini ataupun Mega Pro series yang sudah injeksi. Oke, jadi kan kita lepas saja bak koplingnya ini. Jadi akan kunci yang kita gunakan ini adalah kunci 8T untuk proses pelepasan daripada bak koplingnya. Oke, jadi setelah kita lepaskan untuk bagian daripada bak koplingnya. Oke, jadi biasanya untuk proses ketika dilakukan pengoperan, inilah untuk as operannya. Kita pauskan dulu kamera kita. Inilah as operannya. Coba oper di ini. Oke, oper di. Masuk, kasih satu dulu, satu. Ini satu ya. Satu ini, Dik. Satu. Ke depan. Itu udah Pak, mentok ke depan. Ya. Coba lepas. Ah, nampak dia lepas. Masih dua, Dik, belakang. Ah, kita perhatikan sama-sama. Ini untuk as ini kan dia tidak bergerak seperti ini. Ini udah dua itu ya? Hmm. Udah dilepas sekarang. Udah. Nah, ini tidak bergerak. Coba masuk satu, Dik. Satu itu. Ya. Satu. Ditahan. Lepas aja langsung. Itu udah lepas. Lepas kan? Satu, Dik, masukkan satu, lepas langsung ya. Oke, lepas. Udah lepas tuh. Baru masuk dua, Dik. Masuk dua. Dua ke belakang. Ya. Dia nggak balik kan? Ya. Nah, jadi kalau menurut analisa saya ataupun perhitungan, itu bisa saja untuk bagian per untuk penahan daripada untuk as operannya ini. Di sini kan karena di sini ada per. Jadi per itu fungsinya seperti ini. Jadi pernya seperti ini. Jadi ketika pernya untuk gigi 1 ini main, jadi ketika untuk gigi 2 atau 3 4-nya ini patah, untuk bagian ininya patah. Jadi makanya dia tidak menekan.
Coba. Oke, supaya lebih jelas kita akan buka dulu bagian close-nya ini ya. Oke, kita akan lepasin dulu untuk kampas koplingnya. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini ketika masuk ke depan dia main, tapi ketika sudah masuk ke belakang seperti ini dia tidak, apalagi tidak balik, karena per untuk bagian per untuk cabit dari as operannya ini tidak mungkin berfungsi ataupun patah ataupun retak. Oke, lepas dulu dari situ apa jadi as operannya. Sorong di. Oke. Yup, apa itu yang patah? Oh, udah jatuh. Nah, ini ya, udah patah. Bukan tempatnya. Ambil tang apa dulu? Tang bukan kip di. Oke, akan kita coba lepasin dulu untuk pernya. Ini ya, ini nampak patah. Oke, jadi inilah tampilannya setelah patah. Jadi akan kita ambil barangnya. Oke, jadi barang yang akan kita gunakan itu adalah ini asli Honda ya. Jadi kalau aslinya seperti ini, bahkan untuk yang barunya seperti ini ya. Ini dia. Oke, karena sudah dapat penyakitnya, jadi akan kita langsung pasang kembali. Oke, jadi untuk cara memasangnya seperti ini. Ini kita masukkan kemari. Baru untuk bagian Y-nya, ini boleh kita tarik kiat seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Baru kita pasang kembali kancing ini. Jadi untuk proses pemasangannya di sini ada juga ring satu ya. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Ini setelah kita pasang kancing ini, kita masukkan satu lagi ring seperti ini. Oke, baru langsung kita pasang. Oke, coba oper di, pasang dulu apanya, untuk operan giginya. Oke, sudah tampak apa ya. Oke, masuk satu di, ini sudah nampak balik sekali. Masuk dua, dia sudah secara otomatis untuk as operannya sudah berfungsi dengan bagus. Jadi untuk kesimpulannya, dimana tadi ini Honda Mega Pro ataupun Perja, di mana dia ketika masuk 1 gampang, bahkan ketika dia sudah masuk 2, 3, 4, 5 untuk as operan giginya tidak bisa balik lagi ke depan. Oke, jadi permasalahannya terdapat pada untuk per cabit as operan ini. Oke, jadi sampai di sini video kita ya pada kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat para pengguna motor Perja ataupun Mega Pro yang injeksi. Dan tetap kami katakan, salam sehat, salam sukses, salam kuku hitam dari bengkel kami. Sampai berjumpa kembali di next video berikutnya. Oke.